Kita tengok selalu tulisannya seorang isteri berlapar kepada suami, masa kita kata kata lelaki ya. Gitu lah dia. Seorang isteri berlapar kata kepada suaminya, semua barang harta aku, semua barang harta aku beri kepada kamu semua. Semua barang harta aku beri kepada kamu semua. Tu kalau itu lapar beri gitu, kena kelih ke Arab panggil apa? Heboh. Ataupun tamlik, mempermilikkan. Cuma hak tu dia panggil lapar dia baru. Kalau kita mengaji kata ni maksud lebak apa ni? Beri lagu ni. Maksud dah lebak heboh. Bila heboh dia ada rukun dia. Hebah zatil arkan dia ada punya rukun. Kata cukup rukun dia syarat, hebah tak sah. Maka lapar ni, semua harta aku, aku beri kepada kamu semua. Dia kata. Lepas tu balik-balik suami, tak ada lapar apa oleh suami dah. Tak ada tak aku terima lah. Tak dah. Dia panggil tak ada ijab, tak ada kabul. Kalau kianya hebah zatil arka, tak sah lah. Sahabat tak ada kabul. Sebab akad nikah tak ada terima ya dia tak? Aku menikah ke adik kau. Siapa akhir lelaki duduk dia. Ngut-ngut aja. Katalah. Tak apa. Tak apa. Tak itu kan? Okey. Okey tak jadi. Kena kata molat. Dia panggil ijab dan kabul. Ini pun bila heboh, dia kena ada ijab dan kabul. Ada ijab balik isteri, tua barat. Kena ada kabul balik, dia menerima. Wahab tu kahaza. Ini kata, kabil tu haza. Ataupun, ittahab tu. Ya. Kemudian, isterinya uzur. Berlapar pula. Uzur pun berlapar pula. Semua barang harta pesaka, aku beri pada kamu. Tak kena dah ni. Ini tak kena dah. Tengok kita lajar sikit. Jadi kot lain dah. Aku beri harta pesaka. Ini tak boleh tak sah. Sebab pesaka ni tak ada kena dah kata apa. Ya boleh semata. Bila tak ada manat, ya kena boleh. Seorang mati meninggal suaminya. Suami juga seorang mati meninggal isterinya. Antara suami dengan isteri apa yang tak ada yang mendindingkan dia. Dia tak mendindingkan orang lain. Orang lain tak mendindingkan dia. Maknanya bila isteri yang mati, kalau tak ada mana, suami kena boleh 1/4 ataupun nisfu setengah. Begitu sebaliknya isteri, kalau suaminya tu mati, maka isteri kena dapat 1/8 atau 1/4. Tengok dia mayat ada porok waris ke tak ada. Dia tak ada orang nak mendinding ke dia. Ada punya anak lelaki. Seorang mati, meninggal isterinya dan anaknya nak seorang anak dengan mak lain. Dengan mak ni tak ada ulit. Bila suami mati, anak lelaki ramah. Maka isteri dia kena boleh. Anak-anak halal tak boleh beri kemuk tiri dia. Tak boleh. Ya ada isteri. Tak boleh nak dinding dia. Tiba-tiba, aku beri semua harta pesara kamu. Tak boleh lagu ni. Lain yang tadi. Lain, harta aku semua aku beri kamu. Tu heboh. Dia kena ada terima. Ada apa ni? Harta pesara, barang pesara. Tak boleh. Kerana bab saka tak boleh, tak sah usia. Tak sah nak besar, tak sah nak kai, tak boleh. Pas pesakanya apabila mati pun, dia berum, dia pergi pada waris. Besar tak besar pun. Lain tu, lain tu. Kemudian mati isterinya. Adakah harta itu boleh kepada suaminya? Boleh. Bila kau dah pesaka. Boleh kau dah pesaka. Bila mati isteri saat ni, aku balik-balik. Isteri seorang mati meninggal apa? Meninggal suaminya. Ada lagi hak lain pada tu? Buh kata lagi. Masa isteri mati tu, anak-anak pun tak ada. Ya mana? Hari tu kata. Ibu bapa isteri pun dah mati lama. Mana dia hari tu sekelamin kata lelaki dia je. Apa harta dia, dia kata, kalau aku mati, apa harta aku semua ni, dia kenyakan dengan pesaka. Dia tak sah di situ lagi dah. Kita buat lagi ni lah. Harta aku semua ni, aku beri kamu semuanya. Ini hebat. Bila hebat ni tak ada
tak ada terima. Tak sah situ. Kalau kaya-kaya pesan, aku pesan kalau aku mati hartanya boleh mu semua. Oh, siap lagu tu tak sah. Lepas tu lagu mana? Bila dia mati pun, suami seorang mati meninggal suaminya. Anak-anak dah-dah si mati? Ada, katakan. Ibu bapa masih ada, mati lama dah. Masa dia mati, dia dengan suami dia. Kena tanya lagi. Bila dia dengan suami, suami makan saka tak habis. Beli setengah bagian nispu, bagian nispu. Kerana mayat tidak ada forok waris. Maka bagi harta belah dua pun boleh ke suami setengah. Pas setengah lagi tu kena cari asabah bagi si mati. Bila ibu bapa tak ada, ada gedak saudara dia. Yang si ibu sebapa. Saudara yang sebapa jadi asabah. Tak ada, ada dak sepupu yang pak semak. Tu. Dia tak ada dia tu kena cari. Suk terik naik ke Baitul Mal. Suami nak ambil habis tahu leh. gitu. Ini Islam kita lagu tu. Kalau bahasa orang Indonesia lah eh. Jadi dunia tu, oh nama buat apa itu ini kat dek. Tak sah ke mana. Kalau bahasa orang dunia. Suami isteri bila apa dia? Naik buat sumrut. Cut habian sumrut nak. Hak tu walaupun cerai apa boleh tak? Lagi tak buka, tak ubah sumrut tak? Kawan ni cerai lagi berlaki lain. Hak ni pupi ni lain. Tapi bila mati pun dalam sumrut lagi. Boleh angkat saka. Itu tak? Punya dunia eh? Agama tak boleh. Sabi tu ingat masa dulu ada orang besar lah masa dia nak buat cara kau unia-unia bahasa ni. Atau pergi kumar kata hak ni kena ingat. Hak tu untuk unia dunia tapi agama tak boleh. Ni setengah agama. Oh kalau itu gini atau doi cepak dia ada. Untuk cepak dia lain pada Islam. Tak apa. Itu tak? Islam tak boleh. Agama pun tak fikirkan siapa-siapa. Dah itu kan? Agama Allah. Tak boleh. Itu dia. Itulah. Kau beri kemung. Hak tu dah tu. Balik isteri pun ambil. Hak dia panggil tamlik. Tapi dia panggil qabah ikbah. Beri. Orang ni pun tak ada tambah terima lah dah. Bila beri, qabah ikbah. Atas berlaku yang kawan kata sah dengan mu'atak, tak ada apa dah. Lepas tu qabah ikbah jadi pindah milik, jadi hak dia dah. Lain pada kata, ni kuberi mu pakan. Itu lain tu. Nanti jadi kapsaka tu. Kalau tu kuberi kemu, mana beri mu telak lah. Jadi permilikkan. Maksudnya kata malak tuki. Kalau kata malak tuki, tak ada apa, aku permilik ke bagimu. Nanti ikbah. Isteri pun ambil. Itu qabah. Pindahlah daripada ini jadi milik dia sepenuh. Gitu. Apakah hukum beri makan daging kurban kepada kanak-kanak yang belum balik? Kanak-kanak belum balik tapi kanak-kanak tu yang kafir. Tu dia. Tetapi kita ambil buat anak akak kita. Ini sedikit huraian. Huraian kan lah. Masalah kanak-kanak sana itu dia ada mayit ataupun belum. Bagi situ dulu. Bila sebut perkata kanak-kanak bermakna belum balik. Pas kat tu dulu. Lepas tu antara kanak-kanak belum balik ada pula mayit ke belum mayit. Sekat mana mayit? Umur yang rolik 7 tahun. Tapi ulama kata terkadang 9 tahun, terkadang 5. Jadi kalau tengok nasabah zaman akhir-akhir zaman akhir ni, banyak budak cepat cerdik, umur 5 cerdik dah. Tengok mengaji sekolah. Jadi nampak dengan ulama kata begitu tu. Dia kata terkadang mai umur 5 tahun dah. Katakanlah budak ni umur 5 tahun dah. Cerdik pula tu, kita ambil buat anak akak kita, ajar Quran, tak rayak ke tak tahu kata bukan anak asing katanya gitu. Sudah tu, lepas dia tu kita ajar semaya, ajar apa dia dah mengucap anak sangat budak tu. Pandai. Jadi di situ, kita boleh berbicara kata ada ulama mengatakan masalah bak kalimah syahadah diiktibar kanak-kanak belum balik pun. Jadi tempat kita berlaku tahun ni,
bila budak duk pandang asyhadu alla illa Allah kan. Ha, patu apa lagi mayit dah. Umur 7 cedik semayat ba, patu orang kata sah dihukumkan dengan muslim. Dalam muslim tak ada masalah. Ha, kalau belum mayit dia panggil hukum bukan muslim. Walaupun mengucap syarat tak iktibar lagi. Nah, nah tu boleh kita nak bagi makan. Ha, masalah ini juga pun dia masalah ikhtilaf juga. Kalau kita tahunya, hak jumhur ulama diharamkan bagi makan daging kepada orang yang bukan Islam. Tapi ada juga setengah mengatakan harus. Sebab dia ambil di umum ayat dia kata wa at'imul qani'a wal mu'tar. Memberi makanlah akan daging gerba tu pada orang yang minta, orang yang tak minta. Fakir miskin hak minta, ada hak tak minta. Dia kait ke tak? Kafir mukmin. Tak ada kait. Itu baru setengah kata umumkan. Jadi utuhnya di zaman kita, di zaman yang bergaul, bercampur gaul ni, nah, kita boleh mengelakkan begitu. Dalam keadaan begitu, kalau kita boleh ijah lagi tu lagi baik. Lagi baik, kita boleh ijah lagi. Nabi kat anak kita makan lah kan? Kita ada daging kita habis pada gerbang adalah sekilo dua kilo tu. Kita gerbang, kita buat pergi kita. Itu lagi baik untuk nak mengijahkan. Tapi kalau itu pun tak ada masalah, ada kau mengatakan. Ni pedah ikhtilaf ulama. Nah, gitu dah. Ini tempat utuh dia bila siapa masuk kecemasan, apalagi darurah, kau sangat tak apa. Itu dia.